Oke, halo, selamat. Selamat apa ya? Pagi, siang, malam. Apa kabar teman-teman dunia imaji? Pada kali ini gua akan membagikan tips atau caranya bagaimana membuat stiker WhatsApp dengan foto kita sendiri. Nah, oke, sebelum kita mulai, ada dua aplikasi yang harus diinstall di handphonenya teman-teman. Yang pertama adalah yang kiri ini, background eraser. Ini dia. Nah, ini tadi barusan gue bikin background eraser. Sebentar, stop editing. Ini barusan gue udah ngedit. Oke, background eraser yang ini yang pertama nih. Yang kedua adalah personal sticker. Nah, ini nih, yang di sebelahnya telepon nih, yang ini. Ini aplikasi ini yang harus kalian download dulu di handphone kalian masing-masing, dan mohon maaf, ini baru bisa di handphone Android ya, iPhone nggak bisa. Oke, nah tips yang pertama, udah ada suara motor. Tips pertama yang harus kalian lakukan adalah mengambil foto diri kalian sendiri yang lucu-lucu, yang keren-keren, bagaimana itu terserah kalian, selera kalian masing-masing. Kemudian kalau udah punya fotonya, dibuka di sini. Ingat ya, minimum kalian harus punya 3 foto, minimum 3. Dan bikin fotonya harus di background yang solid warnanya, supaya kita gampang membuat atau menghapus bagian yang tidak kita perlukan. Oke, kita langsung load fotonya. Nah, ini contoh ya. Contoh fotonya 1, 2. Oke, ini aja nih. Kita ambil contoh yang ini ya. Oke, ini gua foto di background yang solid. Yang solid tapi harus berbeda dengan warna baju kita atau pakaian kita atau topi kita ya. Oke, kita crop aja dulu. Ini crop yang bagian nggak perlu. Nah, kira-kira sebesar ini. Crop, done. Oke, tool yang pertama adalah di sebelah kiri ini. Di bawah ini ada extract, auto, magic, manual, repair, zoom. Nah, gua saranin sih pakai yang magic. Yang magic ini akan menghapus pixel yang warnanya sama. Nah, dalam hal ini adalah biru. Jadi kita hanya tinggal menggosok di daerah atau di area. Nah, ini dia. Yang dekat-dekat dengan bagian yang mau dipertahankan. Jadi dia akan hanya akan membuang yang pixelnya yang berwarna sama. Nah, dalam hal ini kan baju gua hitam, backgroundnya biru. Nah, ini makanya gue minta atau gue saranin teman-teman motretnya di background yang berwarnanya beda. Misalnya kuning, merah, atau putih. Misalnya baju kita warnanya hitam gitu ya. Jadi gampang untuk mengiresnya. Nah, kalau teman-teman punya satu background warna yang solid, juga bisa pakai auto. Ini tinggal klik di sini, kemungkinan semua akan dihapus nih birunya. Kita coba ya. Tuh, itu dia. Klik lagi. Nah, tapi ini tidak menjamin ya, nggak terlalu bersih tuh. Kayak begitu. Oke, nah biasanya gue lebih suka pakai yang magic. Yang magic memang perlu agak telaten. Ini dia. Kayak begitu. Ya, bisa juga sebenarnya kombinasi antara keduanya itu ya. Misalnya yang ini tadi yang auto, terus dicampur sama yang magic. Nah, ini ya begini. Jadi ini khusus yang birunya aja yang dibuang, yang mungkin akan kena bagian-bagian sedikitnya ya, tapi karena ini pixelnya udah mungkin agak sedikit membaur dengan pixel warna kulit, jadi dia akan ya ngambil beberapa pixel dari warna kulit, nggak cuma biru. Nah, makanya tadi gue lebih suka yang khusus warnanya biru aja dengan menggunakan tools magic ini. Nah, oke, kira-kira seperti ini, udah selesai.
manual lah. Yang tadi yang kalau yang manual ini kalau misalnya mau manual ini agak susah. Kalau yang udah jago monggo aja. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin ukuran berasnya bisa digedein, kecil, gede, kecil. Disesuaikan aja dengan ini ya, dengan apa? Dengan bagian yang mau dihapus. Oke. Setelah itu, ini klik done kanan atas. Dan nah, ini kita pakai smooth untuk memperhalus aja. Kita coba tahu 2 3 4 Oke, 3 aja cukup ya. 3 kemudian save. Save. Ini sebenarnya udah jadi stiker finish. Oke, ini iklan biasa ya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi ini dia, personal sticker. Personal sticker. Nah, ini ya. Tinggal di-add aja. Nanti dia akan otomatis akan nambah di sini. Akan nambah di sini. Misalnya ini udah semua sih ya, tambah di sini. Nah, ini dia. Ini yang bawah adalah yang paling terakhir. Yang ini nih. Ini yang paling terakhir. Jadi sekarang totalnya ada 1 2 3 4 5. 5 stiker. Nah, sekarang bagaimana kita yakin atau udah tahu stiker ini udah masuk ke dalam WhatsApp kita? Kita buka aja WhatsApp-nya. Oke, kita buka WhatsApp. Kemudian kita coba masuk ke sini. Kita lihat ya. Nah, tadi ini gua udah kirim nih. Kita coba langsung di stiker icon yang kiri bawah. Set. Nah, ini kanan bawah ini ada yang kayak kotak, klip tiket, klik di situ. Nah, udah muncul semua. Tambahin. Nah, itu dia. Ini yang barusan. Ini yang udah dibikin. Nah, kira-kira seperti itu cara bikin stiker. Sebenarnya gampang. Ya, gampang-gampang susah. Yang paling penting step pertama adalah kalian harus memotret dengan background warna yang solid, yang berbeda dengan warna baju kita, topi atau apa yang mau kita pertahankan di dalam foto atau stiker itu. Nah, demikian teman-teman sharing gua kali ini. Gampang banget bukan? Gua akan terus membuat tutorial-tutorial mengenai fotografi, videografi, apapun yang hubungannya dengan visual. Nah, untuk teman-teman yang mau terupdate terus, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng atau bell-nya kayak begitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya dan salam bongkar.